40 kostum karnival siap tampil dalam gelaran Cilegon Etnik Karnival. Hal itu dikatakan oleh Kasih Promosi Pariwisata Nelly Evalinda saat mengikuti kegiatan BMF di Royal Krakatau Jumat 23 Agustus 2019. 40 kostum itu terdiri dari beberapa daerah, seperti kostum Luit Baduy dari Lebak, Danau Toba dari Tapanuli yang mewakili etnis Batak, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, serta banyak daerah lain yang akan tampil menggunakan kostum berwarna-warni. Banyak pemukim suku dan etnis di kota Cilegon dan inilah latar belakang kerja kita mengemas Fejali Karnival ini. Dan untuk tahun ini adalah tahun ke-6 kita menjalankan event ini dan sudah 4 tahun berturut-turut disupport oleh Kementerian Pariwisata. Nah, untuk tahun yang ke-6 ini kita akan menampilkan 40 kostum ikon temporer seperti yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu lihat ini adalah perwakilan dari Provinsi Banten. Saya memenuhi janji saya ke Bunda Neng, kita bikin kostum yang melatari Banten yaitu Baduy, lainnya. Dan ini adalah kostum Tapanuli. Ini nanti akan mengiringi kabupaten etnis Batak, baik etnis Bamus, Batak Muslim dan non Muslim. Jadi kesatuan dari Tapanuli. Ini adalah gambarannya cicak yang merupakan sesuatu yang dipercaya oleh masyarakat Batak juga dengan rumah adatnya dan kostum ininya apa? Polosnya. Ya, jadi ada 11 penghiburan etnis sekarang yang bergabung dengan Cilegon Karnival. Di antaranya adalah Bali, Manado, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang pasti Padang, rumah saya, kampung saya, juga beberapa yang lain. Yang pasti itu akan diawali dengan komunitas dari Wong Cilegon, Kota Cilegon, dan Provinsi Banten. Kami berharap bapak-bapak dan ibu-ibu yang peserta undangan yang hadir hari ini berkenan hadir di kegiatan besok malam minggu jam 19.30. Dan bagi yang ingin hadir silakan hubungi kita Dinas Pariwisata Kota Cilegon atau Provinsi Banten. Dan kami nanti akan menyediakan kursi VIP untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan datang menyaksikan kegiatan kita besok. Dan ini adalah tahun kedua yang diselenggarakan di malam hari naik karnival dan berharap ini suatu saat akan menjadi coy mana bunda tadi. Tahun ini kita masuk 5 besar, tapi hanya 3 besar yang masuk di kalender of fever Kemenpar dan berharap ke depan coy naik karnival bisa masuk sebagai kalender event di ada coy ya. Oke, itu aja, mohon maaf. Kami tunggu kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Nelly dan Jauh Ridwan Kabar TV melaporkan.